Di sini saya bersama Parkasaurus. Video game early access yang baru rilis kemarin. Reviewnya sungguh istimewa. Jadi di game ini pemain membuat kebun dinosaurus. Seperti yang kita ketahui, ayam bertelur-telur dinosaurus. Lalu telurnya kita letakkan di kandang supaya bisa menetas. Tidak lupa juga kita persiapkan habitat dari dinosaurus ini, yaitu hutan hujan. Ya, dan terus kita tetaskan telur dinosaurus tadi. There we go, sempurna. Karena sudah mulai banyak pengunjung, kita mulai fokus ke layanan masyarakat. Cotton candy ingredients includes nuclear waste. Who cares? Oke, mantap, mantap. Pemanfaatan limbah nuklir yang baik. Selanjutnya kita buat kandang Brachiosaurus. Tambah kotak donasi biar ada pemasukan. Local dentist needs more customers. Sell cotton candy. Oke, sekarang Jumat. Hari yang bagus untuk berbisnis. Itu tadi apaan? Jadi di game ini kita belajar bahwa ternyata dinosaurus tidak suka dikandangi. Hari Selasa, baby. Jadi dinosaurus tuh juga bisa sakit. Oh shit, salah pencet. Tadi tuh tombol buat meminta tembakan bius. Kenapa kayak suntik sih? Nah, ini security-nya datang. Oh. Oke, shoot him. Shoot him. Sekarang kita perluas kandang ini. Well, shit. Oke, jadi kita tinggal apa? Nutup dindingnya aja. Dan sesederhana itu, Watson kawanku. Karena uang kita sudah miliaran rupiah, sekarang kita bisa rombak kebun binatang. Apaan lagi itu? Jadi game ini memang edukatif sekali, karena saya juga baru tahu bahwa ternyata karnivora dan herbivora memang tidak akur sama sekali. Sekarang kita membuat suatu mahakarya, pameran sauropod. Dan sentuhan akhir, BAM! Hanya butuh 30 menit, mantap, mantap. Nah, sekarang tunggu autosave. Hah? What the f? Oh boy, ulang lagi dari awal. Oh, ada fitur umpan balik pelanggan. Oke, kita lihat. Bentar. Orang ini menghina tapi ngasih bintang 4. Lumayan lah berarti ya. Oke, kita coba apa lagi ya. Oke, tadi ada fitur kayak gini. Ternyata jadi dinosaurus itu membosankan. Ayo kita coba free cam. Oh, jadinya kita bisa melihat taman kita dengan berbagai sudut. Oke, this is interesting. Oke, yang kayak jarum suntik ini. First person mode, oke. Oh my. Wah, istimewa sekali ini. Oke, itu keren. Ini bisa ngapain lagi ya? Fuck you! Fuck the things you love! Everything!